Heyo, heyo, welcome back to my flow. Hari ini hari terakhir di Kuala Lumpur dan hari terakhir di Airbnb ini. Karena jam 11 kita udah harus ke KLIA. Kalia, aku baru sadar kalau aku belum bikin room tour. Ya, walaupun agak berantakan dikit, aku mau buat room tour. Oke, jadi mari kita mulai. Oke, agak aneh transitionnya. Ini jadinya pintu depannya. Kalau kita masuk seperti ini, Assalamualaikum. Dari pintu itu langsung ada dapur. Nah, di dapur ini kita dapat kayak dispenser kecil kayak gini, tapi kita harus beli galonnya sendiri. Ini galonnya berapaan, Dedi? 7 ringgit. Terus kita dapat baygon untuk, bukan untuk masak, untuk kalau ada serangga, minyak, olive oil, terus bumbu-bumbunya deh. Terus kita disediain sabun cuci piring, terus wastafel, kita disediain gelas, terus kompor. Nah, kompornya agak-agak gitu ya. Disediain panci, sediain pisau, terus disediain sendok, terus disediain peralatan masaknya, ada kontainer, panci, terus apa nih? Yang plastik zip-zap. Pokoknya lengkap lah di sini tuh. Disediain talenan. Ini aku enggak tahu apa disediain apa tuh, cuci panci atau cuci piring. Oh, ini gas ngeri liat ya. Disediain apa? Deterjen sama pewangi. Terus itu aku nggak tahu apa, kurang tahu. Di sini itu ini plastik-plastik. Kita kumpulin plastik-plastik di sini untuk sampah. Udah gitu, lumayan lengkap kan Airbnb-nya. Banyak kayak gini nih, ceklek-ceklekan di sana juga. Jadi di sini untuk nyalain AC aja pakai ceklekan gini. Terus sini kamar mandi tuh, harus disensor, oke. Banyak pakaian dalam. Jadi di sini itu toiletnya. Tapi yang di sini untuk orang Indonesia enggak enaknya tuh enggak ada gayung, enggak ada selang. Jadi ceboknya tuh selama ini gue pakai botol. Oke, lanjut. Kita dapat showernya kayak shower hujan gitu. Tuh, cocok menong. Kita dapat juga shampoo sama facial wash, tapi kita bawa sendiri jadi enggak terlalu kita pakai. Terus di sini ada wastafel, ya kayak biasa dapatnya itu cuman sabun cuci tangannya doang. Airbnb sini ownernya nyiapin 3 handuk karena dia tahu kita berarti sediain kulkas juga. Tuh, ada es krim. Wow. Nih ayahku yang beli, bukan disediain sama ownernya. Udah kosong karena kita udah mau ciao. Dan terus di belakang kulkas ini, maksudnya di sebelah sananya, itu ada mesin cuci, coy. Bayangin Airbnb penginapan gini ada mesin cuci kan, makanya disediain deterjen, disediain pewangi. Terus di sebelah sananya ada lemari yang gede banget nih, kalau kita geser ya bisa untuk ngaca. Terus 2 pintu, bisa main petak umpet dalam sini atau nggak kayak Narnia kan, pindah dunia tuh. Aduh, fokus. Nah, tuh gede, tapi kita nggak pakai yang sini karena susah ada mesin cucinya. Jadi kita pakai yang sebelah sini aja. Jadi kita pakai yang di sebelah sini aja. Disediain gantungan juga sama ownernya. Terus di belakang aku, maksudnya di sebelah sana, jadi disediain meja untuk ya mungkin makan atau apa, tapi kita jadiin kayak gini. Disediain sofa, aduh, messy banget. Disediain TV juga, tapi aku nggak terlalu ngerti bahasa Malaysia, jadi jarang dipakai. Terus di sebelah TV tuh ada, ada meja riasnya, kurang apa lagi coba. Aku mau cerita dikit. Jadi waktu itu kita pesen Airbnb di gedung ini juga, ownernya sama. Jadi ownernya tuh punya mungkin banyak kali ya, banyak kamar di sini. Kita mestinya pesen yang 2 tempat tidur. Tapi mungkin dia ada kesalahan apa atau ada miscommunication. Jadi yang kita pesen itu kamarnya udah ada orangnya. Terus ownernya tuh ya minta maaf gitulah. Akhirnya kita dikasih tempat tidur tambahan yang kayak gini. Nah, aku tidur di sini. Mae sama Dedi tidur di situ. Awas dong, Dedi. Aku tidur di kasur tambahan. Ini pemandangannya. Walaupun emang kalau kayak gini pemandangannya iuh, tapi kalau ke arah sana, wow. Tuh, cocok menong. Tuh kan. Terus ini jendelanya bisa dibuka tapi takut aku. Jadi kamarnya tuh kayaknya di sini hook. Terus disediain
meja kecil juga, tapi ini isinya peralatan aku. Disediain satu AC dan satu kipas angin. Tuh, tuh. Kurang apa coba? Nggak masuk angin di sini. Bebas milih mau pakai AC boleh, mau pakai kipas boleh. Terus sama ownernya dikasih kopi gratis Gretos. Kesenangan kita Gretos. Apalagi dikasih WiFi. Tapi WiFi-nya hanya bisa dipakai untuk gadget. Jadi itu dia room tour-nya Airbnb Kuala Lumpur. Aku mau beres-beres karena jam 11 harus ke New Central. Ma. Ya. Oke. Ma. Goodbye Airbnb. Bye. Goodbye room Airbnb. Aku nggak sedih kayak meninggalkan. Aku nggak boleh ngomong itu. Dikat. Sekarang kita udah ada di stasiun kereta mau ke Johor Baru. Jadi kita akan pindah ke Johor Baru karena dekat sama Singapura, jadi bisa bolak-balik karena di Singapura mahal. Katanya perjalanan 9 jam. Ntar aku update lagi, oke. Seperti biasa, kan mental. Seperti biasa, kebiasaan keluarga kita nggak pesawat, nggak kereta. Mami kok matanya gitu nih? Ngeri. Nggak pesawat. Enggak nih, lihat nih, tar dulu ya, lihat hasilnya deh. Enggak pesawat, enggak kereta. Jadi ini kebiasaan keluarga kita, enggak pesawat, enggak kereta. Padahal berangkatnya tuh, kita keretanya berangkat jam berapa? Jam 1. Sekarang itu jam 11, jam setengah 12. Oh my god, kebiasaan keluarga kita tuh selalu datang lebih awal. Dan sekarang aku lapar, kepengen beli McD. Oke, beli McD. Oh ini itunya. Gitu aja, tapi kom apa kok aku lain ya. Ini small pep. Cili tak butuh. Beda. Wow. Sos barbecue ke mata. Mungkin gua ada kayaknya. Nanti dipanggil. Jadi kita nunggu di McD aja sampai keretanya datang atau sampai jam satuan. Di depan itu ada bule. Bulenya itu makan ayam. Lu tahu kan di Indonesia itu kulit ayam itu surga dunia, malah sampai rebutan. Dia buang, coy. Dan di sini tuh bebas kayaknya makan itu aja, ada yang gimana ya, ada yang masa ngomong kayak ada yang minta gitu. Masalahnya nih coy, di Indonesia kulit ayam itu nomor satu surga dunia, masih boleh kulit ayamnya dibuang. Kalau gue nggak tau mau, gue minta. Kita balik lagi ke tempat semula karena di McDonald's tadi rame, terus kasihan pada nyariin tempat. Kok fokusnya ke muka mami, ke muka aku dong. Jadi mau nanya, kalau pas tuh kan. Hah? Johor Baru. Jadi nih, ini itu tempat duduknya. Di sini kan ada kokbi, terus ada ini tempat duduknya. Kokbi itu maksudnya ini. Nah, kita harus tunggu di bagian B. Hah? Hah?
Coba kalian lihat perutnya. Sekelup. Oh iya benar. Betul. 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 Bahasa Melayu maling atau copet. Hati-hati dengan penyeluk saku. Ini copet nih artinya. Kan di sini ini penyeluk saku ya. Kalau di sana kan gampang. Ini keretanya mana ya? Where's the train? Ya ampun. Ih. Mejanya untuk makan, terus ada ini nih yang untuk kaki gitu kan ya, lenye-lenye, terus seperti itulah kereta KTM Malaysia dari Kuala Lumpur nggak ada yang langsung ke Johor Bahru. Jadi kita harus transit ke Gemas dari KL Kuala Lumpur ke Gemas itu 2 jam ya, ntar waktu lagi lagi. Nanti aku update lagi deh kalau udah, ya kalau ada update lah. Terus kita tunggu di mana? Oh my god, ini sawit punya kulit. Lensanya gimana dong? Punya. Oh my god. Pak. Sawit punya apa? Kulit. Oh my god, jadi gimana? Better. Kucing bau kopi caki. Jadi kita harus nunggu 1 jam di sini untuk ke Johor Bahru. Dari Kemas ke Johor Bahru. Sama jaketnya. Oh my god. Oh my god, yummy. Oh enggak. Ntar aku update lagi. Nanti yo. Tahu nunggu berapa jam. Jadi kita tidur-tiduran dulu. Jadi kita nungguin kereta yang menuju ke Johor Bahru. Kita harus pakai lip balm. Bisa ke atas.
aku nggak tahu harus ngapain. Keretanya datang jam 4:30. Sekarang jam 4. Lama banget. Aku bikin ya. Berdiri. Mau lalu nungguin ke sana, Arata. Jadi kali ini keretanya nggak sebagus yang tadi ya. Ibuku tadi kejatuhan koper. Per gimana? Jatuhan koper. Kita nggak dapet view. Mau ditambah. Begitu lama lagi ini kan perjalanannya. Ya aku tidur aja deh. Dari tengahku ini, kenapa di Hansa Plus? Kali aja ada yang bertanya-tanya, samping itu ada kulit, terus habis itu kulit atau kuku, terus kalau ditarik bisa nyampe ke daerah sini gitu. Karena aku gak bawa gunting kuku, jadi aku Hansa Plusin aja. Berdiri lagi jongkok, aduh parah banget nih. Welcome to GV Central. Oh, lupa kalau nggak ada view. Motor di stop. Untung ada lift. Mas saya bapake no bawa koper gede. Untung ada lift, kalau kagak udah tekor dah. Nah, kali ini jalan eskalatornya. Baterainya udah setengah. Jadi untuk hotel yang aku tempatin itu, kita harus ngelewatin mall. Mall GB, aku kurang tahu namanya apa. Ntar deh aku liatin mallnya kayak gimana, aku lagi ribet. Jadi nanti dulu, oke? Okay? Tuh, ini mallnya. Itu tadi stasiunnya. Jadi ini kayak udah ada akses tersendiri lah untuk ke mallnya. Ups. Terus kesini. Jadi kita sudah sampai di hotelnya. Tuh, cucok menong. Maaf ya, aku baru di pel. I'm sorry. Kering. View-nya bagus. Foto di. Thank you. Situ enak banget ya, itu sih. Rascal paling ketantil. Munduran. Ngebalikin. Oke. Wah, ada tanjakan gini. 705. Tuh, ini hotel kita, itunya tempat stasiun keretanya. Tarik lagi. Nah. Oke. Assalamualaikum. Nyalain lampunya. Ya ini nyangkutin dulu kartunya. Nyangkutinnya gimana? Oke. Noh. Jadi tuh. Wah. Kan ini ada pintu sebelah sih. Enggak tahu. Jangan nanti lihat hotelnya, Kak. Coba tarik. Eh. Udah.
bisa sih. Oke. Aku mau buat room tour. Room tour real quick.